Basarnas Jambi telah evakuasi seorang remaja asal Mukomuko, Jimmy Saputra 17 tahun, yang mengalami hipotermia di Gunung Kerinci. Korban sudah dalam keadaan baik. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Pos SAR Kerinci, BBBD Kerinci, Ranger TNKS, dan Komunikasi Pencipta Alam saat ini korban dalam perjalanan. Akhirnya, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan dan korban tiba di posko R10. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga pada Minggu 8 September 2024. Untuk diketahui, satu orang remaja yang bernama Jimmy Saputra, 17 tahun, mengalami hipotermia saat berada di shelter 2 Gunung Kerinci. Diketahui Gunung Kerinci merupakan atap Sumatera yang memiliki ketinggian 385 mdpl. Banyak para pendaki untuk menaklukkan gunung tersebut. Izinkan saya koordinator Pos Kerinci beserta kawan-kawan potensi dari BPBD dan TNKS. Pada hari ini kami telah berhasil mengevakuasi korban atas nama Jimmy Saputra, yang mana korban tadi malam mengalami hipotermia. Evakuasi berhasil dilakukan dimulai dari jam 5 subuh tadi pagi dan selesai pada pukul 2.30. Korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan potensi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian kami melaporkan dari Pos-Posan Kerinci. Kepala Kantor SAR Jambi Ada Sudarsah mengatakan, kronologi yang diterima bahwa korban atas nama Jimmy Saputra, 17 tahun, mendaki Gunung Kerinci bersama temannya pada 7 September 2024 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di shelter 2 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, korban mengalami kelelahan dan hipotermia. Selanjutnya teman korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak TNKS. Menurut dia, setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Pos SAR Kerinci dikerahkan untuk melakukan evakuasi bersama dengan unsur gabungan lainnya seperti Ranger TNKS, BBBD Kerinci, dan Komunikasi Pencipta Alam.